Halo Sobat Mancing Mania di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Denny Nak Dalung tentunya. Hari ini saya service reel versus. Jadi di sini nama reelnya versus Terminator size 4000. Jadi saya minim sekali informasi tentang reel ini. Kemudian kemarin saya coba searching-searching di Google dan ada juga versus Terminator, versus Gladiator, jadi mirip-mirip seperti ini. Kemudian untuk tampilan, jadi keren menurut saya. Ini dia silver-silver seperti ini, meskipun reel ini budget terjangkau dia, 200-300 ribuan. Tapi dari sisi penampilan dia cukup terlihat mewah sekali. Oke, langsung saja. Saya akan bongkar untuk mengetahui nanti bagaimana part yang ada di dalamnya, kemudian teknologinya dan lain sebagainya. Pertama saya akan perdengarkan dulu clickernya. Di sini cukup menarik untuk bunyi clicker. Oke, jadi lumayan nyaring sekali. Oke, langsung saya akan bongkar sekarang. Saya Denny Nak Dalung, selamat menyaksikan. Baik, di sini dari handle dulu masih belum power handle ya, jadi masih ada skru di sebelah kanan seperti ini. Oke, kemudian pada bagian roller handle di sini tidak ada bautnya, jadi permanen ya. Jadi untuk service maintenance biasanya cukup diberi oil saja sedikit. Oke, jadi dia tanpa membuka skru yang ada di sini. Jadi cukup diberi oil, kemudian dikembalikan lagi, simple ya. Oke, selanjutnya kita ke spool. Untuk di drag washer versus Terminator di sini masih felt. Oke, jadi bisa dibersihkan. Oke, untuk bagian spool dia cutting aluminium seperti ini. Kemudian ini yang clickernya menyebabkan nyaring. Makanya dia kemerinting ya, ting 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 seperti itu. Jadi kalau clicker seperti ini rata-rata biasanya bunyinya nyaring. Tapi ada juga kelemahannya, karena untuk reel-reel budget murah ataupun low end biasanya clicker yang seperti ini akan cepat sekali patah. Jadi saya sangat sering sekali menemukan reel dengan clicker model seperti ini patah, terutama biasanya di reel Maguro dia sering sekali patah ya. Karena saya punya Maguro Strom, itu patah juga bagian clickernya. Oke. Untuk felt washer bisa diberi drag grease sedikit-sedikit saja supaya tidak terlalu licin ya. Kemudian setelah diberi grease bisa langsung kita pasang kembali. Oke, pada bagian spool, untuk di knob spool di sini tidak ada sealnya, jadi polosan seperti ini. Oke,
apalagi di sini bolong. Jadi kalau tersiram air dari depan, dia sudah langsung on the way dia airnya ke sini. Jadi sering-sering dilakukan pengecekan untuk membersihkan dan regres kembali untuk bagian drag washernya. Baik, selanjutnya kita ke bagian rotor. Baik sobat mancing mania, di sini di bagian rotor dia grafit. Kemudian untuk line roller, di sini ada dua roller, yaitu satu bushing dan satu bearing. Untuk bail spring guide, di sini menggunakan pengait ujungnya plastik. Jadi saya lebih merekomendasikan atau prefer kepada ujung pengait untuk bail spring guide yang berbahan besi stainless seperti ini. Dia akan lebih kuat dan lebih bagus dibandingkan dengan plastik ataupun zinc. Kemudian untuk bail assembly, dia standar seperti ini. Ini bisa dilepas. Kemudian ada sambungan di sini. Oke. Jadi biasanya kalau sambungan ini agak longgar sedikit, longgar ke sini, ke arah kanan, jadi biasanya tali bisa nyangkut di sini. Tapi itu kalau kondisinya longgar sih. Kalau kondisinya seperti ini, saya rasa tidak masalah. Oke, langsung saya cleaning saja. Oke, langsung saja saya pasang kembali supaya tidak membingungkan. Oke sobat mancing mania, ini tadi dari bagian rotor. Selanjutnya kita ke bagian body. Di sini sudah terlihat karatan ini. Jadi kalau real budget murah, biasanya kita lupa servis, pasti dia akan karatan jika ada air yang masuk. Baik sobat mancing mania, jadi ini di bagian body untuk reel versus Terminator ini. Dia tidak ada seal sama sekali, jadi saya pastikan ketika air masuk ke dalam, dia tentunya langsung akan
membuat karatan seperti ini. Ini untuk berlaku untuk semua reel. Oke, jadi bukan reel murah saja. Kalau sudah air laut masuk, didiamkan, dia pasti akan karatan. Mau Azores, mau Daiwa BG, kemudian reel-reel yang istilahnya kualitasnya sudah bagus di kelasnya, dia tentunya pasti akan karatan seperti ini. Jadi untuk sebuah reel sebenarnya sebisa mungkin hindari kontak langsung dengan air. Maka dari itu beberapa reel memang mengedepankan sistem sealnya. Jadi dia mengurangi kontak langsung dengan air. Jadi sistem seal di dalam sebuah reel itu bukan benar-benar menutup air supaya air tidak masuk. Jadi jangan sampai salah pengertian. Sistem seal itu hanya mengurangi sesedikit mungkin atau sebisa mungkin air tidak masuk secara langsung di bagian dalam reel. Jadi bukan berarti Saltiga dengan Maxil dia nggak akan kemasukan air, kemudian Stella dengan Exil Exipnya dia juga menjamin 100% tidak kemasukan air, karena saya pernah di kedua reel terbaik itu pun pernah kemasukan air dan kondisinya parah di dalamnya karena korosi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi pengertian sistem seal itu bukan untuk benar-benar menutup air supaya tidak bisa masuk ke bagian dalam reel, melainkan dia hanya mengurangi atau meminimalisir sekecil mungkin, ataupun istilahnya tidak masuk secara langsung, minimal ada sistem seal yang menahannya. Oke. Kemudian untuk reel versus Terminator ini di budget 200-300 ribuan. Oke, jadi berharaplah untuk budget segitu. Jadi versus Terminator ini budget 200-300 ribu, jangan berharap sesuai dengan budget 1 juta. Jadi terima apa adanya, tapi bukan berarti reel ini jelek. Saya tidak akan bilang reel murah itu jelek, karena seperti yang pernah saya bilang, saya sendiri tidak bisa membuat reel, mendesain reel. Kemudian apabila di video YouTube saya bilang ini hancur, jelek, segala macam, tentunya saya akan berurusan sama yang punya reel dan produsen reel. Jadi reel ini sudah sesuai dengan standar ataupun istilahnya budget 200 ribu. Kalau ada yang bertanya apa sih yang diharapkan dengan budget 200 ribu, ya silahkan berharap dengan budget 200 ribu, jangan berharap di budget 1 juta. Jadi kita harus memposisikan di mana kita harus menilai sebuah reel, di mana kita harus membeli dan memiliki sebuah reel pancing. Karena reel terbaik bagi saya saat ini adalah reel yang mampu Anda beli sesuai dengan budget dan selera masing-masing. Kalau saat ini Anda masih mampu membeli budget 200 ribu, maka saya yakin itulah reel terbaik Anda. Gunakan istilahnya informasi di dalam video saya untuk memilih dan mengetahui bagaimana bagian dalam reel. Tapi apabila Anda sudah mampu dengan budget yang lebih, silahkan beli reel terbaik. Saltiga dan Stella saya rekomendasikan. Oke. Kemudian untuk Cutsking. Kok Cutsking sih? Versus Terminator. Ini bahan gearnya standar zinc. Oke. Jadi jangan mimpi dia bahannya duralium ataupun kuningan. Kemudian pinion gearnya sudah kuningan. Tapi ya kita harus kembali lagi ke kualitas kuningannya seperti apa, saya tidak bisa menjelaskan. Jadi silahkan nanti di searching sendiri untuk komponen reel kuningan ini apa gitu. Kemudian one way-nya juga standar, di sini sudah karatan-karatan seperti ini, tapi ini bisa kok dibersihkan. Jadi ini masih belum terlalu lama dia karatannya. Jadi ketika dibersihkan dia masih bersih seperti ini. Tapi biasanya dia akan menimbulkan bercak ya. Seperti ini. Jadi bercak ini tidak bisa dihilangkan dan biasanya akan menimbulkan suara berisik ya. Kemudian untuk bearing juga bisa kita bersihkan. Oke, pastikan benar-benar tidak tersisa lagi karatan. Baru kita regrease dan pasang kembali.
Baik sobat mancing mania, pastikan semuanya bersih. Kemudian bearing yang sudah saya bersihkan, yang habis karatan tadi, bisa diberi oil sedikit-sedikit saja. Tapi biasanya untuk bearing yang karatan, kemudian dibersihkan, biasanya dia akan berbunyi setelah dipasang di reel. Kemerosot ya, jadi kresek-kresek biasanya. Jadi itu hal yang normal, apalagi bearingnya sudah karatan seperti ini. Untuk jumlah bearing di sini versus Terminatornya bercanda ya. Jadi di sini 12 plus 1. Jadi bearing yang saya temukan dia hanya 4 tambah yang di line roller tadi, sehingga dia totalnya 5 saja, bukan 13, oke. Secara keseluruhan reel ini non seal, jadi tidak ada seal sama sekali. Jadi pastikan selalu dilakukan pengecekan apabila ingin umur reel ini lebih lama. Tapi apabila Anda ingin sekali pakai karatan, buang lalu beli lagi, tidak masalah, tidak usah dicek, tidak usah diservis. Karena biasanya kalau reel budget murah ataupun istilahnya low end, dia spare partnya sangat sulit sekali dicari, bahkan tidak ada yang jual selain bearing saja yang dijual. Kalaupun istilahnya Anda lalai dalam service maintenance, tidak pernah cek, tidak pernah cuci dan segala macam, biasanya jika ganti bearing, normal harga bearing adalah 40.000 sampai 60.000. Itu bearing yang biasa. Untuk di reel versus ini, dia total bearingnya ada 5. Jadi kalau Anda ganti ke 5 bearing dengan harga 60 misalnya, maka dia 5 kali 6 300.000. Maka total penggantian bearing itu biayanya lebih mahal atau bahkan setara dengan harga reelnya. Jadi di sana bisa Anda pikirkan, kalau Anda memang istilahnya tidak mau buang-buang duit, cek dan bersihkan dengan baik reel Anda sesuai dengan intensitas pemakaian dan kondisi di tempat Anda masing-masing. Apabila Anda celup-celupin di air laut paginya, sorenya pastikan dicek. Apabila dia terciprat air laut, pastikan dia dibersihkan dengan baik, dan pastikan juga bahwa air laut tersebut tidak menginfiltrasi ataupun masuk ke bagian dalam reel. Maka meskipun Anda punya reel murah, dia umurnya akan lebih lama daripada reel murah yang tidak pernah dicek ataupun dibersihkan dan service maintenance. Oke, saya Deni Nakdalung, pesan saya tetap sama, cek dan rutin service maintenance. Ingat, rutin itu beda dengan sering. Kemudian apabila ada pertanyaan apakah tidak membuat baut longgar atau istilahnya dol dan lain-lain, selama Anda benar melakukan pengencangan baut itu biasanya tidak akan pernah dol. Karena baut yang dol itu ketika Anda mengencangkan dengan maksimal, sehingga ulir ini justru menarik ulir bodi yang di bagian dalam. Ketika Anda mengencangkan secukupnya sesuai dengan standar kekuatan tangan saja, istilahnya jangan terlalu kencang, maka dia tidak akan terjadi yang namanya kelonggaran. Karena baut ulir seperti ini, meskipun dia hanya istilahnya memegang ataupun menancap segini, oke, segini misalnya, dia tidak akan bisa tercabut karena dia ulir. Kecuali memang benar-benar sudah jebol dia, makanya dia bisa tercabut. Maka dari itu, untuk menghindari ulirnya rusak, jangan dikencangkan benar-benar kencang. Dia gunakan sesuai dengan standar saja. Kira-kiranya Anda bisa mengukur sendiri seberapa standar kekencangan untuk sebuah reel. Jadi reel ini beda dengan mesin motor yang dikencangkan dengan benar-benar kencang. Karena ini reelnya dia kecil ya, kencangkan secukupnya saja. Oke, langsung kita akan reassemble sekarang. Wedo, yuk timpalnya video.
Baik Sobat Mancing Mania, jadi itu tadi service maintenance dan informasi yang bisa saya sampaikan untuk versus Terminator ini. Jadi jangan lupa untuk selalu cek service dan maintenance reel Anda untuk menghindari kerusakan dini ataupun permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat reel yang tidak pernah dicek dan service maintenance. Saya Denny Nakdalung, jangan lupa untuk like dan subscribe videonya tentunya. Sampai ketemu lagi pada edisi video saya yang lainnya. Sekian dan terima kasih.